Assalamualaikum teman-teman. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke channel aku ya, Elin Herlina. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih. Anak-anak pengen bikin cemilan permen Milo gitu, permen Milo di setrika. Dan ini adalah cara-caranya ya. Tadi ada jarum, alat-alatnya ada jarum setrikaan dan lap. Dan selanjutnya aku tusuk-tusuk gitu ya teman-teman, jangan sampai ke belakang gitu ya, depannya aja, jangan sampai bolong ke belakang. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, amin. Lanjut ke videonya ya teman-teman. Ini adalah kesukaan, cemilan kesukaan anak-anak ya. Di sini tuh aku bikin bareng sama saudara-saudara aku ya, ponakan-ponakan. Katanya malam-malam pengen bikin cemilan, ya udah deh sambil bikin konten gitu ya, aku buatin gitu. Dan ini udah selesai ya teman-teman, nusuk-nusuknya. Lanjut di setrika, dan ini anakku ya yang pengen nyetrika. Hati-hati ya saat menyetrikanya, caranya dipakai lap gitu. Kalau teman-teman bisa pakai, kalau mau bisa pakai kertas juga bisa ya teman-teman. Kalau aku lebih aman pakai ini aja ya teman-teman, tergantung selera teman-teman aja. Yang penting ditekan-tekan gitu ya biar rata dulu, lanjut di setrika gini. Kalau aku bisa didiemin dulu ya beberapa detik gitu biar cepet gitu ya mencairnya si gulanya itu. Permen Milo itu adalah proses pencairan gula ya teman-teman, sama si coklatnya gitu, jadi nanti dia bisa jadi keras gini. Nah ini udah selesai ya teman-teman, lihat hasilnya, jadi gepeng sama tipis gitu. Dan ini tuh keras ya saat diketuk-ketuk gitu. Dan lanjut ya aku nyetrika lagi karena masih ada. Dan ini aku langsung masukin ke freezer ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah aku simpan satu jaman gitu ya teman-teman. Dan hasilnya tuh keras banget ya, kalau kata orang Sunda ngabeletrak gitu. Dan ini aku mau cobain ya, lihat hasilnya gitu. Dan alhamdulillah ya hasilnya tuh bagus banget, tipis dan keras gitu. Dan ini patah ya teman-teman, saking tipisnya gitu sama keras. Aku mau cobain ya teman-teman, dan ini dia hasilnya, bagus kan. Dan ini aku sambungin ya teman-teman karena mau dipoto gitu, karena yang duanya lagi udah dimakan deh sama anak-anak pada nggak sabaran gitu. Dan ini hasil fotonya, cantik kan teman-teman. Lanjut aku mau cobain ya sedikit gitu. Dan rasanya tuh enak banget ya teman-teman, seperti makan permen biasa gitu, permen coklat gitu. Dan itu lagi viral banget ya kalau di kampung aku, jajanan anak sekolahan di kampung gitu. Dan ini anakku juga udah makan nih, nyobain katanya. Oke, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.